pasti jasa baru Indonesia. Kita memberikan sosialisasi dan edukasi yang juga diharapkan agar masyarakat juga bisa mengikuti untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam beribadah. Terkait dengan ikhlas mandiri, sehingga betul-betul peserta itu bisa memahami langsung bagaimana sih penanganan terkait dengan ikhlas mandiri. Kemudian yang kedua terkait dengan jenis-jenis vaksin. Ini sangat membantu sekali. Alat ini kita sudah bisa bantu menjelaskan langkah apa saja yang perlu kita tangani ketika angka yang dihasilkan ini di bawah dari normal. Ya, harus lemah, lagi saya juga menjelaskan tentang hal ini penting. Ketika isolasi mandiri ada panduan yang harus kita perhatikan. Jadi ketika ada salah saudara kita yang positif terpapar COVID dan mau melakukan isolasi mandiri, ada kriterianya, ya, agar kita boleh, ya, diperbolehkan melakukan isolasi mandiri. Kriteria pertama yaitu ketika kita dinyatakan positif punya keluhan, tapi keluhannya ringan. Ya, keluhan ringan ini harus dipertanyakan. Ringan itu seperti apa sih, dokter? Keluhan ringan, ini contohnya bapak sekalian, ketika ada keluhan batuk atau pilek atau demam, ya, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas, jadi masih bisa ambil makan sendiri, ya, masih bisa untuk jalan. Tapi kalau kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah tiduran saja di rumah, itu yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Itu keluhannya bukan ringan, itu parah sedang atau berat. Nah, kalau ada keluhannya sesak saja, keluhannya cuma sesak saja ketika positif, itu sudah masuk kategori keluhan yang sedang parah berat. Karena kalau kita sudah sesak, ya wajib dirujuk ke rumah sakit penanganannya. Itu tidak bisa menjalankan isolasi mandiri di rumah. Lalu kriteria yang kedua adalah orang yang sedang menunggu hasil tes swab PCR. Jadi orang yang menunggu tes swab itu, ya, PCR ini, ya, biasanya itu harus isolasi mandiri dulu sampai hasilnya keluar, entah itu positif atau negatif. Kriteria yang selanjutnya adalah orang yang positif tapi tidak punya tanda dan gejala. Ya, orang yang sudah gejala sama sekali tapi dinyatakan positif itu boleh menjalankan isolasi mandiri. Kalau sudah lolos pada dokter, saya dibolehin isolasi mandiri sudah sesuai kriteria. Ada panduan yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri? Yang pertama, jangan ada kontak dengan orang lain terlebih dahulu, termasuk keluarga kita. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan pengecekan. Kita cek, ya, kita lihat keadaan kita membaik atau tiba-tiba ada keluhan atau buruk atau tidak. Ya, rajin cek tadi suhu, oximeter, ya, itu perlu, lalu komunikasikan dengan tenaga medis, ya. Selanjutnya, ya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, kita cuci tangan, ganti baju, ya, lalu rajin untuk membersihkan tempat kita di mana isolasi. Nah, ini dia, kita rajin mendesinfeksi, ya, desinfeksi di rumah tempat isolasi atau desinfeksi mandiri. Ya, perlu disiapkan segala fasilitas kita membersihkan perabotan tempat kita isolasi, wajib kita siapkan alat pelindung diri. Sarung tangan, masker wajib disiapkan. Lalu disertai cairan desinfektan. Ya. Lalu kita mulai rangkaian bersihkan. Ya, apa aja yang perlu dibersihkan itu barang-barang yang sering kita pegang, sering kita kontak. Contohnya ada handphone, keran, gelas, pintu, toilet, wastafel, sampah lampu, meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu wajib kita bersihkan minimal 2 sampai 3 kali sehari, ya. Itu yang mengenai desinfeksi nanti contohnya. Terakhir, ya, next. Selanjutnya sebelum saya tutup, bapak wasalnya paparan terakhir ini, saya akan jelasin dulu mengenai program vaksinasi. Hal ini penting. Sebelum saya masuk menjelaskan tentang vaksinasi,
saya mau tanya dulu bapak-bapak sekalian, di sini sudah semuanya disuntik vaksin COVID? Sudah? Ada yang belum? Bapak belum? Jadi bapak? Karena belum dapat jadwal atau karena tertunda? Belum dapat jadwal? Oke. Nanti ada yang baru satu kali suntik? Oh, baru satu kali suntik masih ada ya? Tapi sudah tahu ya bapak, jadwal keduanya kapan ya? Ya. Ada yang tertunda suntikan vaksinnya karena kemarin tensinya naik, gula darahnya naik, kolesterol naik, asam urat naik. Ada yang seperti itu? Ada ya bapak ya? Berarti kategori disini ada yang belum sama yang sudah. Oke, bagi yang belum ya, kalau sekalian perlu perhatikan ini, karena nanti penting sekali saya berikan materi ini, karena nantinya pun kita bisa menularkan ke tetangga sama saudara masyarakat yang belum terima suntikan vaksin, supaya mereka tidak takut lagi dan mau suntik vaksin. Ya, karena sekarang saya sampaikan paparan ini. Jadi kita lebih banyak tahu ilmunya tentang vaksin. Yang pertama saya berbicara tentang fungsi dan tujuan vaksin. Jadi bapak-bapak sekalian harus tahu, ya, ketika disuntik vaksin ini fungsinya kenapa ya? Yang pertama fungsinya sebagai alat pelindung atau pencegahan kita, yaitu memperkuat daya tahan tubuh kita dari paparan virus COVID-19. Yang kedua fungsinya sebagai mengurangi risiko. Kalaupun tubuh kita terpapar virus COVID, penyakitnya tidak akan menjadi lebih berat secara atau sampai dirawat di rumah sakit. Jadi bukan berarti bahwa misalnya kalau kita sudah disuntik vaksin, hilang COVID-nya hilang ya, pandeminya berakhir. Kalau kita ingat COVID-nya hilang, COVID tidak akan hilang. Dia akan tetap berdampingnya dengan kita. Intinya dengan vaksin kita bisa mengendalikan COVID ini. Karena COVID ini akan campur dengan penyakit lain. Contohnya penyakit TBC, hepatitis, polio, cacar. Penyakitnya itu semua sudah ada vaksinnya, tapi tetap masih ada. Ya, sama begitu dengan COVID nantinya. Ya, sudah ada vaksinnya, penyakitnya itu tetap masih ada. Yang fungsi dari vaksin ini nanti bisa mengendalikan COVID ini, supaya tidak berbahaya sebelum tadinya ada vaksin. Ya, itu tadi yang mengenai COVID yang mudah hilang. Kalau pandeminya berakhir, ya kita tunggu dulu sampai memang benar-benar terkendali. Jadi vaksin ini bahwa sekarang tidak 100% ya melindungi tubuh kita. Kita tetap masih bisa terpapar COVID walaupun sudah disuntik vaksin. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya, oke. Kali ini saya kasih tujuan. Tujuan vaksin COVID apa aja, teman-teman? Yaitu tadi sebagai alat kontrol untuk menekan angka kematian dan angka kesakitan akibat COVID. Lalu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok di masyarakat. Selanjutnya melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Lalu menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial maupun ekonomi.